kembali lagi bersama saya Yuda Dirga di Jurnalistik 41, di Breaking News Jurnalistik 41. Tim Thomas Indonesia gagal menjadi juara setelah kalah dari tim Denmark. Tapi mereka dinilai telah bermain dengan baik dan juga menggunakan taktik yang tepat dan strateginya yang bagus. Setelah melakoni pertandingan di Kunshan Sports Center, China, Minggu tanggal 22 Mei siang, Indonesia kalah dari Denmark. Nomor tunggal Tommy Sugiarto kalah dari Victor Axelsen. Badminton yang sudah legendaris Lim Swee Kim, dia mengatakan bahwa permainannya sudah bagus. Dan sekian berita dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi dan selamat siang dan sampai jumpa.